Cik 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 sa sa cik a cik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam kali ini kita kedatangan amplifier plus mixer ya, Carver ya. Nah, di sini untuk mereknya Carver CR11E Evolution. Ini sudah dilengkapi dengan echo-nya juga. Nah, di sini mengalami kerusakan. Ini sudah kita buka dan sudah kita perbaiki untuk kerusakannya. Dan untuk power ini menggunakan FET ya. Nah, FET-nya ini 15NA50 ya. 2 buah. Ini baru pertama kali saya menemukan power dengan menggunakan FET ya. Nah, kita lihat untuk powernya seperti apa. Ini menggunakan trafo donat. Nah, di sini bisa sahabat lihat. Nah, di sini untuk ada transistor ini ya, 3DD249, dan juga ini, nah yang ini yang rusak ya. Aslinya ini 15N ya. Nah, yang ini yang bagus, masih bagus. Di sini di ada transistor ya, transistor D2498, dan juga di sini ada FET. Nah, kalau sahabat masih kebingungan dengan power ini, nah ini transistornya transistor horizontal ya, yang ada damper dan diodanya. Cuman setelah saya cek untuk transistor ini, yang ini 1, 2 sama yang ini ya, transistornya transistor horizontal ya. Nah, di sini awal mulanya di power ini mati total, bukan mati total, maksudnya standby ya, standby ada tegangan di lampu indikator di sini di depan, cuman tidak mau on ya di power ini karena mengalami short di bagian FET ini. Nah, setelah saya selidiki, ternyata R330 ohm ini, 2 buah ini gosong, dan juga R untuk gate 100 ohm di sini gosong juga. Sudah kita ganti ya, ini yang gosongnya. Nah, ini yang 330 ya. Nah, yang 100 ohmnya ini sudah kita ganti semua, dan ada tahanan tadi yang mati itu 3 buah, dan yang menyebabkan gosong ini, air ini gosong diakibatkan oleh TR ini ya. Ini harusnya pakai 1013, berhubung stoknya tidak ada, kita ganti dengan TIP32C ya. Nah, ini jenis transistornya ya, 1013, dan ini satu lagi 2383 ya. Ini PNP dan NPN ya. Jadi kerusakannya sudah kita ganti. Yang menyebabkan protek relay ini tidak bekerja karena ada short di sebelah ya, di sebelah bagian sebelah kanan short. Jadi kita ganti dengan FET yang lebih gede. Kita menggunakan 20N60 ya, yang bawaannya 15N50. Kita ganti dengan ampere yang lebih besar. Nah, yang kerusakannya yang sudah kita ganti yaitu 330 ohm 2 buah, 100 ohm
Dan juga di sini FET-nya 2 buah kita ganti, dan 1013 juga kita ganti. Nah, setelah kita selidiki apa fungsi dari FET dan transistor horizontal ini, kita balik ke belakang. Nah, setelah kita selidiki, ternyata untuk transistor ini tidak terkonek kemana-mana ya, cuman untuk apa ya, nggak ada fungsi ini. Nah, sebetulnya ini nggak ada fungsi ya, kita pakai apo juga ini tidak ada terkonek kemana-mana ya. Jadi hanya penguat saja, penguat ke pendingin supaya tidak lepas, jadi kuat sama yang ini. Jadi ini sebetulnya tidak fungsi ya, yang fungsi hanya PET saja. Nah, seperti ini, PET saja yang fungsi. Kiri kanan juga sama, tidak berfungsi. Bisa dilihat, ini tidak terkonek. Nah, ini untuk powernya seperti ini ya. Bisa dilihat. Nah, ini untuk mixernya seperti ini. Sama seperti power biasa ya, kalau untuk mixernya. Di sini ada echo, ada tune. Dan yang aneh dari power ini yaitu menggunakan FET ya. Sebetulnya memang sudah ada power-power yang lain juga ada yang menggunakan FET. Cuman untuk saya baru pertama kali menemukan power dengan menggunakan FET. Nah, seperti ini ya untuk rangkaiannya. Kita akan pasangkan kembali karena ini sudah beres ya. Nah, kerusakannya sudah kita jelaskan tadi di awal. Ada beberapa yang rusak. Dan TR-TR di sini sudah kami ukur semuanya. Sudah kami lepas. Baik di L maupun di R ya. Sudah kita lepas. Bisa dilihat solderannya sudah kita solder lagi. Sudah kita cek untuk transistor semuanya di sini. Semuanya bagus, tidak ada masalah. Cuman yang 1013 saja yang rusak. Kita langsung saja dipasangkan kembali ke posisi awal. Oke sahabat, ini sudah beres ya, perakitannya sudah kita rapihkan kembali. Kita akan coba nyalakan dulu. Oke, kita sudah dirapihkan kembali untuk power-powernya. Sudah kita rakit kembali, sudah menyala normal. Cek sudah, kita cek ya. Cek 1 2, cek out, cek out, cek tes 1 2, cek. 1 2 se. Nah, ini sudah beres ya. Seperti kemarin sudah kita ganti 2 buah PET. Cek 1 2, cek a, cek 1 2. Nah, ini yang satunya ya, kita coba yang sebelahnya. Cek
satu dua, C A C C A C sa, satu dua C C A C sa sa. Nah, kita C so, satu dua C A C sa, satu dua C C A C satu dua. Oke. Demikian untuk perbaikan power yang menggunakan FET ini sudah menyala normal kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.